Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Dan di video kali kita bermain lagi Lumion Legacy. Oke teman-teman, gue udah berjanji kepada kalian gue akan main Lumion Legacy ya untuk hari Sabtu ini. Sorry banget, harusnya kemarin ini, cuman gak apa-apa lah ya. Jadi sekarang dan gue akan bikin agak lama teman-teman ya. Bang, ke kafe. Kenapa gue harus ke kafe? Ada apa di kafe? Ini keren banget sih teman-teman. Gue baru tahu di sini tuh kita bisa ngeheal Pokemon kita sendiri. Jadi kita nggak apa Pokemon lagi ngomongnya apa sih di sini, Lumion ya. Kita bisa ngeheal tuh Lumion kita sendiri. Jadi kita nggak perlu yang namanya tuh ya, kita bisa istirahatin Lumion kita untuk naikin darah dia gitu kan. Kita nggak perlu beli pot potion ya. Apa sih kalau di sini namanya health potion ya? Sama nggak sih harganya? Sama nggak sih namanya? Gue nggak tahu dah. Coba kita lihat apakah benar namanya health potion. Ya, small medicine kan ya, sama aja lah ya. Pokoknya kita nggak perlu pakai potion buat ngeheal si ini kita. Bang, ke kafe. Ngapain ke kafe, cuy? Bisa beli apa di kafe? Coba kita lihat ya. Apa nih? Wow, ada Pokemon-nya. Tapi kita nggak bisa masuk. Kabunga Coffee. Aduh, apa nih? Oh, kita dikasih sesuatu, cuy. Kabunga Coffee. Oke, jadi kita bisa naikin energi buat Lumion kita ya kalau lagi berantem katanya. Dikasih kopi kita. Oke, udah sekarang kita jalan ya, kita lanjutin ya. Ini by the way kita sekarang di kota apa ya? Bentar, gue cek dulu. Gue lupa kamu cuy. Oh, Chesmatown. Kemarin kan kita nyampe itu kan, yang di depan gerbang kan. Ternyata pas kita masuk gerbang ya itu nyampenya ke sini ya, Chesmatown ya. Jadi ya udahlah ya, enggak perlu gua kasih tahu kali ya. Udah skip bang. Gua enggak mau dibantuin apa-apa ya kalau Lumion Legacy ya. Pengen real gitu ya. Nah ini Gale Forest. Kalau gak salah kita main disuruh ke Gale Forest deh. Kok gak bisa lompat? Gue nemu apa nih Propae? Go Odading. Fight. Coba Petal Pamel. Ini apa nih, lucu banget nih. Lumion ini lucu banget. Dia gak bisa apa-apa kah? Soalnya di Pokemon ada teman-teman yang Pokemon tuh dia gak bisa apa-apa. Nah ini sama nih kayaknya nih. Cuma naikin defense doang nih. Mirip-mirip nih. Bentuknya juga kayak gini. Dia nggak bisa ngapa-ngapain, cuma naikin defense doang tuh, ya kan? Di sini juga ada dong, kocak. Udah gitu hidungnya panjang lagi, udah kayak Squidward ya. Lucu dah. By the way, kita kenapa nggak bisa lompat tadi ya? By the way, teman-teman, besok kayaknya gue akan bikin Shinobi Life lagi, kayaknya ya. Soalnya ada update baru. Gue lagi demen banget main Shinobi Life loh, teman-teman. Mantap sih itu game. Kalau kalian belum main, kalian coba main deh. Soalnya entah kenapa gue sangat suka gitu kan. Wih, kita naik level 9 cuy. Let's go. Enggak, kenapa kita enggak bisa loncat gitu? Apa emang enggak boleh loncat ya? Harus jalan ya. Oh iya cuy. Harus jalan kayak gini ya. Semoga aja ketemu Pokemon bagus ya. Please jangan ketemu yang tadi. Wih, apa lagi nih? Konuchopia. Wah, ini gue mesti cari sih Pokemon-Pokemon yang emang rare sama enggak ya, jadi gue bisa tangkep. Coba kita lihat apakah ini rare. Wih, ini kayaknya bagus sih. Tapi dia juga cuman defense doang ya, kayak tadi barusan ya. Coba. Pounce. Tuh ya kan, beres-beres doang kan. Oh ini sih sama aja sih. Kita kabur aja ya. Tapi gak apa-apa sih naik level. Oh Dading gue naik level lumayan ya. Cedar. Wah gila, ini Pokemon buat naik-naikin defense doang teman-teman, gak berguna ya. Untuk apa digunakan itu Pokemon ini gitu. Bingung gue. Oh ya, by the way, Pokemon yang langka di tempat ini apa teman-teman, Gale Forest? Biar gue coba untuk cari ya. Kalian coba komen di bawah ya. Gue coba untuk cari Pokemon yang langka di sini tuh apa ya. Aduh, nggak punya energi anjir. Rest dulu deh. Habis gitu, energi sampai habis Odading gue. Ngapain dia istirahat juga anjir? Dia nggak ngapa-ngapain dari tadi. Kocak, pounce, bam. Oke. Tips, dapat 60 lir. Nek gak? Nek level gak? Enggak dong, kocak. Oke. Buset, naik apa tuh dia? Naik apa nih? Aduh, ketemu lagi. Aduh, wih, apa nih? Groovy. Ini bagus nih Groovy nih. Bentuknya lucu ya. Coba Petal Pamel. Apakah turun defense-nya? It's not very effective. Oke. Bentuknya lucu banget ya. Ini ya, Lumion-nya. Apa kita harus tangkep? Mungkin dia bisa evolusi. Buset, langsung mati. Buset.
Karena gue mau tangkap teman-teman langsung mati. Ran, pencet Ran, udah tahu gue. Nih. Apa nih? Ini apaan, guys? Salah jalan katanya. Oh, salah jalan. Ya udah, yo. Keluar. Oh, ke sini. Oke. Salah jalan. Sorry. Waduh, trainer. Disamperin dong. Udah kayak di Pokemon. Bug types. Sama dong gue juga. Gue plan ya. Grabby ya yang tadi. Yang satu hit mati ya. Odading, kita kasih unjuk lagi. Kita kasih unjuk betapa kuatnya Odading kita ya. Udah kayak Iron Man pounce. Pounce Odading. Meninggal enggak langsung. Mampus lu. Buset. Setengah darah dong anjir. Lagi mati langsung. Grabby, lucu sih. Coba kita bisa ambil Pokemon orang ya. Pokemon lagi aja. Gue kata Pokemon mulu gitu kan, karena benar-benar mirip Pokemon ini game. Odading naik level 10. Jangan. Dia mau keluarin Cat Horn sekarang. Gue juga punya Cat Horn. Level 4. Kita langsung pound saja ya. Langsung menang cuy. Pokemon-Pokemon trainernya masih cupu-cupu ya. Masih awal-awal sih mungkin. Gak tahu ntar akhirnya gimana ya. Wih gila, dia punya banyak cuy. Dia punya Grabby lagi. Wow. Oke. Lagilah, langsung lah. Pounce lagi aja lah. Banyak banget Pokemon dia, guys. Duh, Pokemon lagi anjing. Gua udah lama. Gak apa-apa lah teman-teman ya, gue panggil Pokemon aja ya. Sama aja kan. Mirip-mirip juga gitu kan. Ini kayak Eevee yang kita pakai nih sekarang, kayak Eevee teman-teman. Iya gak sih? Gak tau lah. Eevee itu elemennya apa sih, gue lupa dah. Oh no. Serangga-seranggaku katanya. Wih, kita dapat duit. Lu geblek lagian mau melawan gua ya. Jangan. Aduh. Ah, Grabby. Kita pengen tangkap, kita tangkap ya. Tangkap Grabby, oke. Kita serang sekali. Habis itu kita tangkap. Cudur. Tapi kayaknya enggak berguna sih teman-teman Grabby ini. Oh, dia bisa nyerang ya? Oke, fix. Gua tangkap. Capture this. Yus. Tangkap. Lumayan cuy. Soalnya bentuknya lucu, imut, gua demen. Twing. Oke, dapet cuy. Kita dapet Grabby. Kita udah punya dua ya. Cat Horn sama Grabby. Mau dikasih nama gak? Gak usah lah. Yang dikasih nama cukup Odading aja ya. Cukup yang spesial, oke. Buset, dia punya Pegasus anjir. Gila sih orang-orang ini. Niat banget. Aduh, trainer. Gue lagi males lawan trainer. Kita lawan kan. Oke, let's go. Apakah Lumion dia sama? Oh, beda, ada Ansi cuy. Wih, lucu banget itu woy. Lucu banget ini. Coba pounce. Lucu banget guys, lihat tuh bentuknya ya. Aduh. Gak perlu melee defense. Gue pounce, sudah meninggal dia langsung. Ih, bentuknya lucu banget. Kayak wortel. Kayak wortel tapi kayak lebah juga. Lucu sih. Ada Ansi lagi. Dia punya dua Ansi ya. Saudaraan mungkin nih. Lumian ini. Lucu banget anjay. Coba kalau Petal Pamal turun. Oh, ini ada tandanya ya. Kemarin gue dikasih tahu bang, kalau efektif tuh ada tandanya nih. Yang ke bawah gini nih berarti not efektif nih. Oh gitu. Thank you. Gue baru tahu cuy. Kalau nggak kalian kasih tahu nggak bakal tahu gue. Thank you ya. Dan coba tolong kasih tahu Pokemon langka di apa? Di Gale Forest ini apa ya? Karena gue akan coba untuk cari, oke? Kalah dia. Ups, aku kalah katanya. Kita coba cari lagi ya. Ini mereka apa sih ngechatnya pada dipisah-dipisah gini guys? Kenapa sih kalian kalau ngechat tuh pada dipisah-pisah kayak gini loh? Gue bingung dah. Apa tujuannya kalian dipisah-pisah kayak gitu? Wah, lawan Grabby lagi, berarti Grabby ini nggak langka ya? Karena dia ada terus gitu. Grabby ini nggak langka nih. Ya udahlah, kita pound saja ya. Biar cepat. Kalahkan aja lah. Bisa kabur gak sih? Tapi jangan, dapat XP lumayan. Kita bisa naik level 11 nih. Easy. Let's go. Kita naik level 11 kan. Lumayan. Cuma ngelawan Pokemon yang gak berguna. Uset dah cepet. Ini rate-nya cepet banget sih. Concupia, oke. Rate-nya cepet banget guys. Maksudnya baru ngelawan, tiba-tiba udah bisa ngelawan lagi gitu. Kalau di Pokemon gak bisa sih. Apa bisa ya? Gak bisa. Saya dua gak bisa deh. Ini cepet banget sih rate-nya. Masa baru ngelawan langsung bisa ngelawan lagi sih. Lucu banget dah. Cuma gak apa-apa lah.
biar naik level cepat Odading kita ya, biar cepet-cepet jadi Iron Man, biar bisa evolusi. Evolusi gimana ya BDW ya? Belum tahu gue cara evolusinya nih. Eh kemana sih tadi kita? Oh kesana bener ya. Oke, aduh tuh kan, masa udah ngelawan lagi sih? Cepet banget gitu ngelawannya. Rednya itu loh. Kalau orang apa yang terjadi ya? Apakah level gue menurun? Cudur, langsung mati sih untungnya. Cuman gue diserangin mulu tuh kan. Kasian sih Odading ini. Oh ada trainer lagi tuh katanya tuh. Katanya bakal ada trainer lagi ya depan ya. Kata si Town. Cara buset itu keren-keren banget sumpah Pokemon, lihat tuh. Lumian mereka keren-keren guys. Suatu saat gue akan dapetin cuy. Ini apa cuy? Rata-rata bisa lurus dari tadi ya. Gue lurus aja kalau gitu. Ngajar trainer lagi. Ayo sini lawan gue. Rata bisa lurus dari tadi guys. Ngapain gue muter-muter gitu kan. Wih dia udah evolusi cuy katanya cuy. Katanya oh Propae. Ini evolusinya Propae. Propae itu udah evolusi. Aduh Lumian tak berguna itu. Itu evolusi teman-teman. Kocak. Cuma buat naikin defense doang. Itu evolusi. Oke Jeder. Bisa brace. Dia cuma bisa brace doang. Gak bisa ngapa-ngapain ya. Serang lagi Odading. Tapi emang tebel sih. Tebel sih gua akuin aja tebel dia. Cuman gak guna gitu. Ngapain tuh cuma naikin defense doang. Aduh meninggal lu sana. Pokemon evolve. Mungkin evolve dari Konkupia yang tadi ya. Eh Konucupia apa sih namanya gue gak tau lah. Gila defense-nya makin lama makin tinggi cuy. Makin tebel loh. Pounce. Nah easy. Oke okay. Alah ada lagi gak? Udah kalah kan. Apa sih maksudnya? Propae kayaknya gak terbiasa dengan badannya ya. Hah? Dengan badannya sendiri gak ngerti gue. Wah kita gak lawan siapa-siapa amat. Wih ada bunga sakura cuy. Bentar-bentar kita lawan trainer dulu ya. Itu ada kota lagi tuh. Kita lawan trainer dulu. Abis itu kita ke tempat yang sakura tadi ya. Penasaran gue. The forest is creepy. Nah battle Alice namanya Alice ya. Dia punya apa? Twitter. Oh yang burung kemarin. Go Odading. Coba kita lihat apakah dia efektif. Petal pamel kagak ya. Coba deh kalau kita coba damage-nya berapa ya. Petal pamel ini. Buset. Hampir mau mati. Ih skillnya sama lagi pack. Skillnya sama dong pack kayak di Pokemon. Ceder. Easy. Ada ya gak? Naik level dong. Naik level 12 gue. Ada Twilight. Twilight yang tikus ya. Ya Twilight tikus. Gue udah mulai apal nih nama-namanya temen-temen nih. Kita petal pamel aja langsung mati sih ini pasti. Level 7. Wih langsung sekarat kan. Daudo. Mela defense spell gak berguna. Langsung mati loh. Gue pounce. Makan nih tikus. Ceder. Meninggal bye. Ngapain dia masih pakai Pokemon kayak gini di sini ya. Lucu gitu kan. Kalah dia. Alright you free to go. Dapat duit. Dapat duit teman-teman. Ini cara dapat duit kayak begini nih. Ntar gue pengen liat ke bunga sakura. Ada sesuatu nih. Oh keren. Keren guys. Wih ada ceritanya guys. Oh ini batunya nih. Salah satu batu yang apa tuh prasastinya ya. Salah satu prasastinya. Tuh ketemu prasastinya cuy. Wih ada sesuatu. Apaan tuh. Ada yang gelap-gelap di belakang. Oke kita akan mencoba untuk Lumi Watch ya. Digital transport. Kita bisa. Wow. Wow, ini masa depan banget sih, gila keren banget. What the hell? Apa nih? Apaan tuh guys? Duskit. Go Odading. Kita bisa dapetin duitnya nggak nih? Wah kita nggak bisa ini lagi. Coba kita petal pamel. Petal pamel. Gak begitu sakit sih. Gak begitu sakit ini petal pamel ya. Coba kita growl dulu. Brainwash. Buset sakit banget boy. Buset sakit banget boy.
item-item kita heal dulu. Matt, Yus. Kasih ke. Aduh, kok gue kegerabi sih? Kenapa gue kegerabi? Tolong. Meninggal dong odading gue. Lagi-lagi. Small medicine. Jangan pakai ke situ dong, ke odading dong. Kenapa gue pakai ke gerabi? Nah, naik darahnya oke ya. Startle. Gila, skill serangan dia banyak banget, cuy. Kita petal pama lagi. Wah, ini baru susah nih. Ini baru susah, teman-teman ya. Petal pamol. Cedir. Nah, udah setengah darah. Let's go, petal pamol lagi. Anjir, sakit banget itu, woi. Petal pamol. Sekali lagi, cuy. Kita menang. Petal pamol lagi. Sekali lagi kita menang. Please, jangan mati. Jangan mati, odading. Harusnya kita tangkap ya. Harusnya kita tangkap, guys. Oh, kita mau belajar gerakan baru. Swipe. Coba kita lupakan ya, lupakan sesuatu ya. Swipe apa? Oh, kita nyerang juga ini. Oh, udah gantiin Pounce aja. Ganti si Pounce ya. Soalnya Pounce juga efek serangan kan. Jadi kita ganti Pounce dengan swipe. Oh, kita emang gak bisa nangkep, cuy. Wih, kita dapat Pokemon keren nih. Lumianya keren banget. Apakah jadi punya kita? Oh, kita bisa cari, cuy. Kita bisa cari ya, namanya Duskit ya. Kita cari tuh ntar Duskit tuh. Keren juga tuh Duskit ya. Oh, ini dijelasin ada trainer teman-teman ya. Bukan trainer apa? Gym. Tapi di sini bilangnya tuh Battle Theater namanya ya. Kita akan menuju ke Sylvan City dan Battle Theater ya. Oke, ini seru nih. Udah mulai seru nih teman-teman nih. Let's go lah. Oh, siapa nih orang-orang tuh, kaget gua. Aku melihat kamu bertarungan Duskit dari jauh. Gitu kan? Katanya ada lumian-lumian yang menjadi korup ya. Korup jadi apa ya? Jadi rusak lah istilahnya. Di sekitar Roria. Oh, dia bisa ditangkap, cuy. Oke. Jadi sebenarnya dia bisa tangkap, tapi dia bisa juga dikalahin. Dan kalau misalnya dia dikalahin, dia akan ngedrop sesuatu katanya ya, yang bisa membuat lumian kita menjadi lebih kuat lagi. Oke, dadah. Cuman gitu doang lu mau ngomong. Oke, gue coba pengen ke belakang ini. Apakah kita bisa? Oh, kita gak bisa, cuy. Ada sesuatu tapi di belakangnya ya. Apa itu? Aduh, apa nih? Wow, Spider. Oke, apakah ini langka, teman-teman? Waduh, kita coba swipe. Efektif nggak ini swipe? Langsung mati nggak? Mati dong langsung. Nggak mati, anjir. Mati, anjir. Kocak. Baru mau gue tangkep. Oke, aduh, ada lagi dong. Aduh, si Propae nggak berguna lagi. Ini hewan, ini lumian tidak berguna, teman-teman. Kita swipe aja lah. Udah gue skip aja teman-teman ya, ini mah berantem gak jelas ini. Mati dua hit dong. Gila, ini sakit banget skill barunya si Odading ya. Swipe. Lebih sakit, cuy, daripada Pounce biasa. Ini kita disuruh apa sih? Gue gak ngerti dah. Katanya, oh ya, kita mesti ke Sylvan City untuk battle ya. Dan katanya ada Pokemon baru di sini namanya Duskit ya. Semoga aja ketemu ya. Itu kayaknya cukup langka tuh Duskit tuh. Kita coba ya. Siapa tahu ketemu Duskit. Kita tangkap, cuy, Duskit. Aduh. Konucopia namanya. Nah, mungkin tuh si Propel tadi tuh evolusi dari dia ya. Lumian tidak berguna ini. Ada dua lumian tidak berguna di game ini ya. Konucopia sama Propel. Apa tadi? Proparia ya? Apa sih namanya? Gua gak tau lah. Swipe. Mati lagi ya. Ntar deh, gue coba untuk dapetin Duskit, teman-teman ya. Gue coba untuk farming untuk ngedapetin Duskit. Kayaknya seru sih itu. Lumayan apa? Challenge. Mencari Duskit ya. Kita gak bisa naik lagi, cuy, kalau kita turun, cuy. Wah, gimana nih? Cari lumian, udah gak usah lah. Burung apa tuh, man? Ini apa nih? Ini Sylvan City bukan? Kita sampai ke Sylvan City ya. Loh, kok ke Chesma tahun lagi? Kok gue bisa sampai ke Chesma tahun lagi? Udah, heal dulu.
balik lagi sih? Hah? Ya kita rest semua ya. Mantap. Wuh, tuh kan ngehealnya kayak gitu teman-teman ya. Wuh, full. Mantap. Let's go. Kok gue balik lagi? Kok gue balik lagi gitu pertanyaan gue gitu kan? Gue kesini lagi. Coba dulu. Apakah gue ada yang salah atau... Enggak, harusnya gak ada yang salah teman-teman ya. Aduh. Grabi lagi kan. Aduh, gue run aja teman-teman ya. Coba kalau kita run bisa gak ya? Run. Pengen run gue. Run. Run. Oh, bisa. Run aja lah lawan F kecil-kecil gitu. Balik lagi. Oh, berarti emang bukan kesini jalannya ya. Buset, mereka Pokemon-nya udah keren-keren amat. Lihat. Berarti emang bukan kesini cuy jalannya cuy. Coba kita keluar dari kota ini deh. Emang bukan kesini jalannya ya? Gua gak tau lah. Rada membingungkan ini game ya. Route 1 tuh, itu route 1 ya. Ini tempat kita kemarin, berarti bukan kesini nih. Sini tuh katanya kita ikutin Momo, si Momo ya. Sini nih, sini. Nah, oh itu ada jembatannya cuy. Ini nih trainer ya teman-teman nih. Battle Theater namanya nih. Mereka bandel cuy, murid-murid bandel. Ah, kita berantem sama kita gak? Gak tau gue kenapa dimarahin ya. Lucy, Lucas. Ayo kita pergi dari sini. Kenapa anjay? Oh, ini sekolah cuy. Ini sekolah. Katanya dia tuh guru ya kayaknya teman-temannya. Oh iya bener, sekolahnya kan kemarin kita kesini ya. Kenapa kita jadi masuk ke sekolah ya? Kita bakal diajarin sesuatu sih. Lumion Battle. Aduh, ini ada mekanik ya teman-teman. Aduh. Ini kayaknya bakal gua skip aja teman-teman ya. Cerita begini ini bukan cerita sih. Ini kayak taktik gitu doang. Ini buat gua sih. Jadi kalian nggak perlu tahu. Gua skip aja ya. Oke, udah. Dia cuma ngejelasin doang. Let's go. Kita jalan lagi ya. Kita lanjutin lagi. Ke sini nih. Tempatnya kesini nih. Nah, ada jembatan. Ini baru nih. Main kayaknya gak bisa deh. Apa bisa ya? Gak tau juga sih. Route 2. Oke, ini kita udah masuk ke route 2 ya. By the way, ini NPC banyak banget. Walaupun mereka gak berguna, tapi detail banget sih ini game. Karena NPC banyak banget gitu kan. Buat apa sih sebenarnya? Berat-beratin game sebenarnya sih ini NPC kayak gini. Tapi ini game memang niat banget sih. Wah, trainer dia. Gue kira bukan. Berantem dulu cuy. Ribut. Pakai apa dia? Slugling. Gue ini baru nih. Siput. Pakai siput dia. Fight. Swipe. Ini swipe jurus terbarunya Odading ya. Sangat kuat ini. Cakaran Iron Man. Buset, langsung mati anjir. Overpower anjir. Gila. Mantap. Twilight. Enggak usah. Kita pakai ini aja ya. Gue pengen pakai Grabby sih sebenarnya. Grabby lucu. Sementara aja deh Odading. Kita naikin Odading dulu supaya bisa ke Battle Theater ya. Soalnya di Battle Theater kita butuh Pokemon yang kuat cuy. Sambil kita naikin si Odading ya. Tapi bagusnya sih kalau kalian main di Pokemon dulu, kalian naikin semua Pokemon kalian sih. Bagusnya kayak gitu ya. Supaya nanti kalau misalnya kita kalah. Wih, kita dapat trainer level 2. Jadi kalau Pokemon kalian kalah, kalian masih punya cadangan. Oke, kita ke route 2 sekarang ya. Kita sampai ke Sylvan City harusnya nih habis ini nih. Oh, ini udah route 3 cuy. Sorry, route 3 maksud gua, bukan route 2 ya. Ini trainer lagi. Wah, ini bakal berantem lagi teman-teman. Seru nih, kita bakal banyak berantem di episode kali ini cuy. Let's go. Kita lawan apa lagi sekarang? Kita sambil lihat-liatin Pokemon-Pokemon apa yang ada di sini. Geklo nih baru lagi nih. Lucu banget Geklo, lihat tuh. Lucu ya. Kita coba Petal Pummel, apakah efektif? Petal Pummel. Wih, lumayan. Spare, aduh sakit juga. Swipe. Tabok. Swipe tuh tabok kayak jurus tabok. Tabokan Odading. Nope. Udah ya, cukup ya. Nah, udah. Udah ya. Satu aja lawannya, enggak usah banyak gitu kan. Duskit, mana Duskit? Gue pengen cari Duskit, ada enggak ya? Ah, Tweetle, guys, Tweetle. Tangkap enggak ya ini burung? Burung puyuh nih. Ada burung puyuh. Coba kita swipe, mati enggak langsung? Kalau enggak mati gue tangkap. Ya mati dong anjir. Terlalu sakit swipe gua. Ditabok Odading langsung meninggal cuy. Kalian jalan sana kan ya.
Wow, ada sesuatu guys di sini guys. Ada gua. Gua apa ini? Ada gua-gua guys. Buat apa ini gua-gua ya? Oh, ada ginian nih orang. Enggak boleh masuk ya? Oh, enggak boleh masuk tuh. Ya udahlah, ya udah. Enggak boleh masuk ya katanya ya. Geklo katanya suruh ambil. Ambil geklo, Bang. Emang geklo bagus. Ya udah kita cari geklo deh ya. Nah, nih ketemu nih geklo nih. Suruh ambil geklo kan? Tapi kita satu kali gebuk mati guys, gimana caranya ya? Coba kita petal pamel, kayak petal pamel tadi nggak mati deh. Kalau kita swipe mati dia. Nah kan nggak mati kan? Kita tangkap ya Geklo ya. Kita tangkap Geklo, oke? Katanya suruh tangkap Geklo, emang kenapa Geklo bagus? Apa Geklo bisa dievolusi? Ada tangkap Geklo. Kita udah tangkap Geklo ya. Oh ya, by the way di sini kalian ngasih tahu kemarin ya. Kalau shiny Pokemon, kalau di sini namanya Gleam. Aduh, ada trainer lagi dong. Namanya Gleam Lumian ya. Kayaknya itu langka juga tuh. Gua mau coba untuk dapetin sih. Ini game sebenarnya seru sih, cuman sayang banget gua mainnya cuma seminggu. Ada babi. Ketemu babi. Ketemu babi lucu. Ya, swipe. Oh, efektif tadi tuh. Petal Pamel. Begitu kita petal pamel aja. Gue penasaran sumpah bisa tangkap gak sih Pokemon orang. Coba Pokemon orang bisa tangkap gak sih? Oh gak bisa. Ya iya gak bisa dong kocak. Masa Pokemon orang lu tangkap gitu kan. Petal pamel aja langsung mati dia. Bye. Gak ada babi dong. Tapi babi cuman kaki cuman dua. Lucu dah. Wih ada lagi Propae. Ya ampun. Dia pakai Lumian tidak berguna ini ya. Swipe. Apakah Lumian tidak berguna ini dia bakal evolusi lagi teman-teman? Coba kalian komen di bawah ya, apa kalian punya Pokemon Propae? Lumian Propae, apakah dia akan evolusi lagi menjadi lebih mantap gitu? Soalnya kalau di Pokemon ada tuh Pokemon yang nggak bisa ngapa-ngapain, Magikarp namanya ya. Begitu evolusi beuh jadi Gyarados beuh luar biasa cuy. Apakah di sini juga ada yang kayak begitu? Mungkin ya. Kok ini malah ke Dixite? Oh ini nih, Sylvan City ya. Cuma gue penasaran, gue liat dulu di sini ada apa cuy. Ada Pokemon nih. Ini Pokemon apa guys? Kok lucu kayak babi gitu? Ini evolusi babi tadi kali ya? Boarok. Iya bener kan, Boarok kan. Tadi namanya apa sih? Gak tau, udah gue lupa. Kayaknya mirip-mirip sih. Wih, gak ada apa-apa guys. Ini by the way apaan guys yang oran-oran kayak gini guys? Nggak bisa diambil sih. Oke. Ya udah kita lanjutin aja ke situ ya. Ke Sylvan City langsung ya. Kita lawan trainer lagi. Let's go lawan trainer lagi ya. Aku mau ke Sylvan City. Kamu nggak usah ganggu aku. Kita lihat dia pakai apa. Geklo. Gue juga punya cuy. Apakah harus kita pakai Geklo kita? Gue udah ding. Kita petal pamel aja. Lah tadi kayaknya efektif. Efektif bukan buat dia ya. Oh, udah lah gak apa-apa lah, langsung mati juga. Static shock. Wah jangan bilang ke stun. Critical hit gila. Ya ke stun dong gua. Aduh bener kan ke stun kan. Yaudah rest aja dah. Soalnya gak bisa gerak juga teman-teman ya. Gak berguna gitu. Mendingan gue istirahat dapetin energi gitu kan. Masih gak bisa gerak dong gua. Petal pamel. Oh bisa kok gue paralyze tapi masih bisa gerak. Lucu nih game. Kenapa sih? Apa maksudnya paralyze tapi gue masih bisa gerak tuh gimana gitu? Gue gak ngerti dah. Dia mau naro apa lagi nih? Geklo lagi ya. Dia punya 2 Geklo nih. Kakak beradik nih Geklo mereka nih. Petal pamel aja deh. Ini gue paralyze teman-teman. Cara sembuhinnya gimana ini? Tapi biarpun paralyze gue masih bisa nyerang ya. Hah aneh banget dah. Kalau di Pokemon kalian paralyze beneran guys. Gak bisa gerak ya. Gak bisa nge-skill. Di sini masih bisa. Tuh lucu ya udahlah. Apakah dia emang paralyze-nya kurang bagus? Naik level 15 gila udah ding kita. Dapat itu cukup banyak cuy. Kita harus beli-beliin medisin ntar nih. Gue pengen beli-beli medisin, pengen beli-beli item. Kita ke Sylvan City dulu ya. Ini masih keburu nggak kalau kita battle theater ya? Wah nggak keburu guys, udah 30 menit guys. Kayaknya kita cukup sampai sini aja ya. Kita udah sampai ke Sylvan City nih guys. Wow kita sudah menyelesaikan rute 3. Kita udah ke Gale Forest terus ke rute 3. Gila banyak banget ya episode kali ini ya, mantep banget. Wih, ini kita bisa beli sesuatu nggak? Mbak mau beli HP, Mbak?
Mau beli iPhone. Bisa enggak beli iPhone? Enggak bisa ya. Enggak bisa beli iPhone. Kita heal dulu deh. Heal dulu. Kesini bang, nggak mau. Udah, gue mau udahan. Kita save ya. Mau udahan lelah. Oke. Kita bisa beli sesuatu nggak sih sama dia? Oh, kita bisa beli capture disk ya. Kita beli deh. Kita beli. Mana nih aturnya? Nggak bisa. Oh iya, udahlah. Bye. Oh, ini aturnya. Kita bisa beli. Kita beli 5 ya. 5 capture disk. Kita buat nangkep-nangkepin Pokemon. Udah ya. Ini SD apa nih? Oh, ini sama aja kayak capture disk tapi lebih premium ya, enggak berguna. Pay to win, enggak mau. Oke, udah teman-teman, episode kita cukup sampai sini aja ya karena udah setengah jam. Thank you banget buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir, enggak skip-skip. Mungkin kalian emang benar-benar suka Lumian dan gue appreciate banget karena gue cuma bisa buatnya seminggu sekali. Sorry. Karena ada game yang lebih seru gitu menurut gue. Mungkin nanti kalau game ini jadi lebih seru, gue akan bikin lagi konten ya teman-teman ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Hari ini gue nggak live dulu, sorry. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian supaya channel kita semakin berkembang. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Ciao.